lama tidak berjumpa nih. Kali ini aku mau kulineran di Soto Seribu. Tepatnya ini ada di depan SMA 6 Madiun. Dan sunduannya atau uritannya ini juga seribuan loh. Semuanya seribuan. Soto satu mangkoknya 1000, uritannya juga 1000. Wah, ini benar-benar kuliner yang murah, enak, dan mantap. Rasa dari uritannya sendiri itu kenyal-kenyal dan gurih-gurih nyoy gitu. Enak pokoknya 1000 dan itu porsinya lumayan banyak. Dan ini sotonya tuh rasanya seger. Ada pedas-pedasnya karena dari sana sudah dikasih sambal oleh yang punya sotonya. Dan ini bener-bener kuahnya light banget, enggak begitu kenceng banget dari micin ataupun dari bumbu-bumbunya. Cuma light banget, enak sih. Seger gitu. Ini aku makannya ini sampai nambah 2 kali. Ini bener-bener enak. Cuma porsinya menurut aku kurang ya. Karena badan aku yang gemuk ini, jadi semangkok 1000 itu bener-bener kurang menurut aku. Tapi dari segi rasa overall not bad lah. Walaupun menurut aku rasanya kurang asin, pendapat aku pribadi kurang asin sih menurut aku. Cuma dari overall ini cukup murah, meriah, dan enak. Oke, segitu saja review kali ini. Sampai jumpa di next video. Kapan-kapan lagi. Bye.